Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali bersiaran pada kali ini. Berjumpa kembali kita. Terima kasih kepada yang terus menonton channel MFS 107.5. Tak kira anda berada di Malaysia ataupun di luar Malaysia. Especially jiran tetangga kita daripada Indonesia dan juga Brunei. Okay, pada kali ini saya akan membincangkan serba sedikit mengenai intercom motosikal yang paling basic, paling simple tapi boleh digunakan. Jadi, apakah intercom yang akan kita gunakan, yang akan saya kongsikan? Sebelum itu, kita tengok dahulu bercerita pasal intercom ini. Jenis-jenis intercom yang ada di pasar. Okey, secara asasnya intercom ni ini basic saja. Boleh kita saya pecahkan kepada dua, iaitu sama ada yang berwayar ataupun menggunakan Bluetooth. Okey. Sama ada berwayar ataupun Bluetooth ini kita tengoklah daripada segi keupayaan dia untuk disambungkan kepada smart devices yang lain. Contohnya sama ada ianya boleh kita connect dengan telefon kita. Telefon ni biasanya untuk kita menjawab telefon ataupun membuat panggilan telefon, ataupun mungkin kita nak mendengar muzik. Setengah-setengah orang dia suka dengan muzik apabila riding kan. Macam saya dengan muzik ni mungkin kurang sikit. Tapi mungkin ada setengah-setengah orang dia suka dengan muzik, sama ada dia ataupun dia nak share dengan filem dia, ataupun ada setengah-setengah intercom ni dia boleh berkupayan untuk muzik tu di share juga dengan rider-rider yang lain. Tapi kalau dia pasang muzik tu, yalah, tak semua jenis muzik ni orang lain suka apa yang kita suka kan. Tapi itu tak apalah, itu daripada segi kupayan dia untuk link pada ada smart devices. Kita perlu tengok mungkin ada setengah intercom ni boleh, setengah intercom tak boleh. Lagi satu, daripada segi jumlah pengguna. Kalau kita menggunakan wired intercom ni maksudnya dua orang je lah, rider dan pillion yang boleh berkomunikasi. Tetapi sekiranya menggunakan Bluetooth intercom, jumlah pengguna ni jenis intercom, lain dia punya range penggunanya. Mungkin ada setengah intercom tu dia up to 4% connectivity, up to 8%. Selain daripada itu, dia boleh juga dia ada, kalau Bluetooth ni dia ada jarak-jarak penggunaan dia. Biasanya hingga 500 meter, setengah kilometer, ataupun setengah-setengah Bluetooth yang mahal tu dia punya power antenna kuat, boleh sampai 1 kilometer dia punya range. Maknanya kalau kita ride dalam grup yang besar, ada yang slow, ada yang laju, kalau 1 kilometer tu boleh lagi lah. Ataupun kita grup riding ni, orang belakang tu dah ada masalah motor dia, takkan macam mana pula, takkan nak telefon dengan orang kat depan kan. Kalau ada intercom ni senang, dia boleh SOS orang depan, katakan dia ada problem dekat belakang. Ini untungnya kalau kita ada Bluetooth masa konvoi ramai-ramai yang perjalanannya agak jauh. Selain itu, daripada segi Bluetooth punya intercom Bluetooth ni, dia juga ada jenis-jenis yang berbeza. Ada setengah yang boleh berkomunikasi dengan brand tu saja. Katakan Bluetooth ni brand A, dia boleh komunikasi tadi sama ada maksimum 4 orang, maksimum 8 orang dengan brand tu saja. Dan ada setengah Bluetooth yang lebih mahal, dia boleh berkomunikasi di antara Bluetooth-Bluetooth brand yang lain. Itu lebih mewah. Maknanya kalau orang ni suka selalu sangat pergi konvoi, dan dia konvoi dia pula pergi yang jauh-jauh, orang kata memang itulah rutin dia kan. Biasanya rider-rider macam ni dia akan menggunakan intercom yang boleh berkomunikasi dengan intercom yang brand jenis lain. Selain daripada itu, elemen lain yang biasa dilihat adalah daripada segi bateri. Bateri ni maksudnya penggunaan ataupun hayat intercom ni. Dia ada standby time dan dia ada juga orang kata talking time. Maknanya kalau kita bercakap je, berapa lama dia punya bateri boleh tahan. Biasa dalam 7 ke 8 jam
sekali guna. Maksudnya kalau kita ride pagi sampai petang tu, biasa petang kita dah sampai kan. Ataupun break kita tak guna. Maknanya boleh charge esok kalau sambung riding, boleh guna lagi sekali. Selain daripada itu, kena lihat juga sama ada intercom berwayar ataupun bluetooth ni dia kalis air ataupun tidak kalis air. Dia ada beza dia. Ini daripada segi pemilihan lah kalau tuan-tuan perempuan nak membeli. Dan seterusnya, sama ada ianya mesra pengguna ataupun tidak mesra pengguna. Mesra pengguna ni macam mana? Senang nak pasang dan senang untuk memakainya. Maknanya mungkin dia boleh gunakan satu button untuk berkomunikasi ataupun satu button dia boleh on saja, boleh bercakap, orang lain boleh dengar, orang lain boleh bercakap, dia boleh dengar macam tu. Ataupun elemen-elemen lain, connectivity dengan handphone kita contohnya, memudahkan. Apa lagi? Itu saja perkara-perkara basic. Mungkin ada benda-benda lain lagi yang advance yang boleh kita bincangkan dalam siri lain. Tapi sebab fokus kita pada hari ini adalah saya nak sharekan intercom paling simple, paling mudah digunakan untuk orang kata asal kita boleh berkomunikasi dengan pilihan ni antara dua orang ya. Okay, sekarang ni intercom yang saya nak share adalah jenis yang berwire. Okey, ini adalah intercom yang saya maksudkan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh browse dalam internet, dalam aplikasi e-dagang, tak kira mana, cuba type di situ wired intercom. Kalau kita tulis bluetooth intercom, dia akan keluar banyak bluetooth. Kita tulis wired motorcycle intercom, dia akan keluar, dan carilah yang ada gambar ni. Biasa gambar ni sama je pada mana-mana supplier pun. Okay, intercom ini didatangkan dengan satu main unit dia. Satu main unit dan dia ada dua mic speaker cable, satu untuk rider dan satu untuk pillion, dan dia ada satu audio cable. Okey, ini daripada segi penggunaannya. Benda ni kecil je, 3 ke 4 inci dia punya panjang dan lebar je. Dia ada clip di situ. Clip ni boleh gunakan untuk kita clip di sebelah, sama ada kita gunakan pouch bag yang ada ni ataupun kat tali pinggang kita. Tapi kalau kita pergi, kalau kita pakai jaket tu tak adalah kita nak letak kat tali pinggang kan. Mungkin ada clip yang kita boleh letakkan. Cuma pada saya benda ni kena diletakkan pada sisi pinggang kiri rider, sebelah kiri kita sisi. Maksudnya dia, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, dia ada volume, orang kata adjustment di hadapan tu. Dia menghadap sebelah depan. Dia untuk penunggang rider. Maksudnya kalau rider nak adjust sebenarnya volume, bukan volume dia tapi sebenarnya volume yang dia dengar suara pilihan tu, dia boleh adjust di bahagian depan. Dan untuk pilihan, dia adjust sebelah atas sebab dia duduk belakang. Dia boleh duduk sebelah belakang tu, dia pergi kat pinggang kita, dia adjust sendiri lah. Okay. Dia adjust untuk rider punya suara. Dia nak slowkan ke ataupun tak apa-apa dengar, dia kuatkan. Dan dia ada juga sambungan ke gadget. Sambungan ke gadget ni maksudnya wire ni pergi ke kita punya handphone. Masa mula-mula saya beli dulu, saya ingat kan tak boleh connect dengan apa, handphone. Maksudnya dia orang kata intercom antara rider dan pilihan saja. Rupanya boleh. Saya dah test, boleh. Sama ada kita kena nak jawab apa ni, jawab telefon ke ataupun kita nak dengar lagu pun boleh. Maksudnya kalau kita ada dia punya speaker dan kita ada mic. Kalau phone kita tu boleh berkomunikasi secara orang kata panggilan saja, voice control kata, contohnya macam iPhone dia menggunakan Siri, kalau macam Samsung menggunakan Bixby kan. Mungkin kita boleh bagi instruction Bixby, Open Ways ataupun Bixby or Siri, play Spotify, dia boleh
terus connect dengan handphone kita. Kadang-kadang handphone kalau boleh dicapai bolehlah. Kadang-kadang tak boleh dicapai, kita guna mic ni saja. Rupanya simple je. Macam ni je. Kita letakkan di telinga sebelah kiri dan wire ni kita sambungkan kepada main unit tadi. Inilah besarnya. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok dia lebih kurang 4G tinggi dia dan lebar dia, bukan lebar lah, apa dia kata ni, 3 inci. Maknanya yang di belakang sekali ni adalah untuk device ataupun ke handphone, di tengah-tengah adalah untuk pilihan kita dan di depan adalah untuk rider. Dia ada clip di sini, boleh diklikkan terus. Gunanya mudah. Once kita adjust volume ni, volume, dua-dua volume ni dia ada off, off limit, dan kita boleh on dengan dia, on, dan kita adjust volume setakat mana yang kita nak, apa ni, keadaan, tengok keadaan sesuai lah. Kadang-kadang bila kita dah ride tu bunyi kenderaan lain kuat, kita tak pasti adjust. Itu semasa kita naik kita boleh adjust. Tapi daripada segi dia punya headset, kita panggil headset unit lah ni kan. Okay. Dia lebih sesuai menggunakan open face helmet. Sebab kalau menggunakan full face ni dia payah sikit. Full face biasa kita masuk speaker dan mic ni untuk yang bluetooth punya intercom, dia dah attach terus pada bahagian telinga kita, lekat dengan itu, dia jenis leper saja. Dan dia punya mic tu pun keluar daripada sebelah luar sponge. Kalau macam ni, dia sebelah dalam sponge. So susah sikit kalau kita nak pakai apa ni, memang leceh lah. Mungkin sakit telinga kita kan kalau kita nak pakai dengan full face. Saya tak cuba lagi. Saya menggunakan ni dengan open field face helmet sahaja. Tapi kalau untuk rider kita ataupun ataupun pilihan perempuan yang pakai tudung, mungkin terpaksa selit dulu lah. Selit dulu ni dalam ni, dalam apa orang kata, dalam tudung. Lepas tu dia nak pakai mask lagi, tu baru pakai ni. Dia agak leceh sikit sebab dia ada wire ni panjang lebih kurang 1 meter lebih sikit. Penunggang ataupun rider kena pakai dulu, dan kemudian bila pemonceng naik, baru pemonceng cucuk dia punya wire kat situ. Sama juga bila dah turun, dah sampai, pilihan kena cabut dia punya, orang kata, connection ni dulu. Kalau tak kan dah bersambung, orang kata, kalau dia dah turun tu takut lah, tersangkut dekat mana-mana kan. So pilihan terpaksa buka dulu. Dia simple saja. Once kita dah on, kita boleh bercakap terus dengan kita punya pilihan dan rider. Cuma adjust saja dia punya ni. Device ni menggunakan bateri AAA. Saya pun tak pasti berapa lama boleh digunakan. Kalau kita ride tu tak lama, dalam sejam dua jam, mungkin dalam mungkin seminggu boleh tahan jam tu. Saya tak cuba daripada segi berapa lama boleh guna ni, saya tak cuba lagi. Apa lagi yang saya nak kongsikan? Yang ini juga didatangkan, mic ni didatangkan dengan dia punya windshield. Maksudnya ada windshield di sini, ditutup ujung ni supaya angin tu tak kedengaran oleh especially oleh pillion. Sebab rider di sebelah depan, angin lebih kuat. Kalau dia berada di dalam orang kata helmet punya shield tu, okey lagi. Tapi kalau dia terturun ke bawah, makna angin tu menolak terkena pada hujung mic ni, dia akan berbunyi kuat sikit. Okay. Simple, mudah. Harganya adalah average, boleh saya katakan RM35. Kalau campur dengan postage, baru RM40 sahaja. Very basic, RM40. Dua orang boleh guna. Kalau bluetooth tu, dia tak boleh guna satu device, dia kena dua device. Betul? Maknanya helmet orang belakang dan helmet orang depan. Tapi yang ni kita beli satu saja, dua orang boleh guna. Tapi guna dua wire yang berbeza. Saya rasa ini paling basic, paling simple,
orang kata buat permulaan sebelum anda upgrade kepada Bluetooth intercom. Okay, sebab ada yang ramai yang bertanya dalam grup apa semua kan. Dia kata ada tak intercom yang paling simple sekali asal boleh bercakap dengan orang belakang. Kadang-kadang kalau kita ride ni, orang belakang pilihan kita bercakap kan, kita pun tak berapa nak dengar. Kalau kita asyik jadi rider, toleh belakang tengkuk pun sakit. Orang belakang pun bosan, dia cakap-cakap kita pun tak berapa dengar kan. Bila ada intercom yang paling simple ni, mudah saja. Saya rasa itu sahaja perkongsian saya mengenai intercom ni. Tadi saya dah mention anda boleh browse dalam internet ini, tulis saja wired motorcycle intercom.